Halo teman-teman, sebelum kalian menonton videonya lebih dalam, yuk klik tombol subscribe dan juga tombol lonceng di sampingnya. Thank you, selamat menonton. Halo teman-teman, balik lagi gue Leonard Benuan, welcome home. Dan kali ini gue kembali mainkan game Digimon World Next Order. Yuk kita akan langsung mainkan gamenya. Dan di sini gue udah ganti Digimon teman-teman, Phenomiotismon dan Minervamon. Nah di sini gue akan tunjukin mengenai skillnya, gue sudah sampai segini. Nah, tinggal min 1 S nya lengkap, ini min 1 ini doang cahaya nih, gue nggak tahu dapetnya gimana. Ini 2 ya, ini pop attack cuma 2, ini 1. Jadi gua akan coba lengkapin pelan-pelan. Intinya lawan musuh aja sih. Kalau musuhnya punya skillnya kita pasti dapat. Dan ini adalah checklistnya Gen 19 ini. Asli Devimon, Notismon sampai sini asli semua. Yang ini yang lompat-lompat. Nah, Lilimon jadi Minervamon. Maksudnya kan jadi Rosemon kan, tapi gua pengen ini aja, pengen ganti suasana. Jadi tipe gelap sama tipe hand to hand, tipe pukul-pukulan. Dan gua nggak tahu mesti gimana nih. tunggu, gua bingung. Mesti kayak gimana ya? Oh iya, untuk ininya level gua sudah level 44 dan menggunakan skill ini teman-teman. Nah, agak beda dikit ya. Ya ini gua ambil soalnya gua butuh kayu ya. Ya nggak sebegitu efektif tapi it's okay lah, ketimbang kita nggak ambil, lumayan kalau diambil. Ini ngefek teman-teman, kalau kalian nggak bawa banyak dis ini bagus. Jadi it's okay, good. Dan ini bawaan, ini emang tambahan doang sih. Ini masih belum gua pasin, kalau naik level 45 gua akan ambil big life ini. Dan udah selesai. Apalagi ya? Oke, kita cek di Gmail. Oh, oke, Ex Machina ada di Digimon lain. Wah, ini bahaya ya. Tunggu, gue jadi bingung. Oh iya, gue sudah update list. Jadi kita akan lihat mau kemana dulu. Ini gue nggak tahu lagi pengen kemana dulu. Baiklah, kita ke tempat yang lain yang gua belum sempat ke sono. Tapi tempat itu ada setelah gua jelajahin. Dan untuk mapnya di kastilnya apa? Yang SS itu emang betul pakai map Digimon 1, teman-teman, sehingga gua bisa dengan gampangnya ke sana ke sini. Soalnya gua sudah hafal yang Digimon 1. Tentu gua nipis asli. Kemudian penambahan 5k ini kayaknya gue butuh deh 10. Ada 20 deh. Gila, duit gue habis aslem asem. Dan gue nemuin ayam lain, bukan ayam sih, jatuhnya daging. Ketika gue di SS lawan musuh dapat skill itu, gue nemuin apa, daging apa ya. Wah, gak gue bawa. Oh iya, Digi Salmon kalian mesti dapetin dia, nanti dibutuhin. Itu adalah item wajib yang kita mesti pegang di Digisalmon. Dan kita bakal apa ya, kumpulin satu-satu aja teman-teman. Malah bingung kalau kita nggak kumpulin. Nah, kita ke bagian Vault Ex Machina. Oh yes. What? Justimon. Oh my god. Loh, mendadak sepi asem. Oke. Itu gua nggak tahu sih, tiba-tiba muncul Justimon, teman-teman. Entahlah. Mungkin itu, mungkin ya. Mungkin yang tadi loh, apa di game tadi loh. Mana? No. Justimon itu ada di Digimon Tamer teman-teman. Jadi itu adalah Digimonnya siapa gitu, gue lupa. Salah satu anak gitu, cowok, dan dia cukup
lumayan kuat. Ya enggak kuat-kuat banget tapi lumayan kuat lah ya. Eh salah, ngapain gua kesini? Iya iya salah. Ini loh, ada lokasi yang gua pengen tunjukin kalian. Nah ini, karena ada sesuatu ini, kita bisa masuk sini. Oh alah alah. Dan di sini ada dua Digimon teman-teman yang pengen gua invite. Sukamon dan Nanimon kalau nggak salah. Oh 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 oh, ini dia Sukamon. Bau, ya kamu yang bau. Baiklah, ayo kita lawan dia, Sukamon. Dengan dua Digimon Mega gua. Kuatannya gigi banget. Oh, kuatan api. Wah, animasinya kok kelihatannya gigi gitu. Mati sih dia. Mati sih. Tak lama ini. Sempet gak? Enggak. Oh, sempet. Nah, ini kekuatan Venom Yotismon. Venom Infusion. Wow. Jelek banget bentuknya. Kuat. Oh, dapat skill. Oh my goodness. Dapat skill. Mantap sekali. Oke. Dia pulang ke kota dengan bawa baunya itu. Tunggu gua save dulu. Dapat skill, ya mesti gua save lah. Wow, jadi skill pup gua sisa satu ya. Udah dapat 7 gua. Cuman belum sempat menikmati, gua belum sempat evo ke Sukamon atau New Member lagi. Ya kapan-kapan lah kalau ada waktu gua akan coba. Nah itu ada lagi tuh Nanimon ini. Jadi Nanimon itu tidak diketahui, Nani itu kan apa, nggak diketahui namanya itu apa. Digimon apa gitu loh ya, itu Nanimon. Nanimon dan Sukamon di sini lumayan kuat sih, cuman Digimon gua aja sudah sangat kuat banget, makanya bisa kalahin dengan gampang. Nah, gimana ya? Kalau kalian lihat Digimon 1, Venom Yotismon itu adalah Digimon yang kekuatannya tuh gila sih. Kuat banget. Oke. Okay. Nah, dia pulang. Fine, dia pulang juga finally. Dan bagus banget kalau kita ambil apa yang jalan-jalan sebelumnya. Itu bisa ke feel MP-nya kalau gua jalan-jalan gini. Gua meskipun gua nggak ngitungin tapi intinya cukup signifikan teman-teman, cukup lumayan. Dan di sini adalah King Sukamon, maybe ini adalah bagaimana kita bisa kembali lagi ke Evo sebelumnya. Kalau kalian punya Sukamon lalu ke sini mungkin dia akan kembali ke Evo sebelumnya. Ya gua asumsi itu kayak Digimon 1. Soalnya kan Digimon 1 kayak gitu, mungkin kayak gitu. Tapi gua belum coba. Kalau kalian tahu ya komen aja nggak apa-apa. Oke, kita autopilot. Oke. Satu. Oke, kemudian gua mesti ke. Tunggu ya, kita mesti lihat-lihat lagi mesti kemana. Oke, fine. Ini sebelum gua lupa ada nanti ada item penting teman-teman yang mesti gua bawa. Kita mesti ke lab dulu. Ngecek. Kita bisa combine. Tunggu, gua butuh apa ya? Oh, ini ya. Butuh apa aja? 3 medium MP. Oke, udah punya gua. Oke, nice. Itu nanti buat invite Digimon lain, teman-teman ya. Dan di sini masih jam 14 sekian. 14 sekian kayaknya gua bakal ke mana ya? Banyak hal nih yang bisa dilakukan. Kayaknya gua bakal ke sini dulu, latihan dulu. Sampai malam. Soalnya apa? Supaya kekuatan gua ngumpul. Gua juga mengetahui bahwa kita tuh bisa exe, bisa gabungan. Kayak Digimon 2.
tetapi dibatasi one day hanya satu kali gabungan. Jadi pun gak gabungan sih, jadi kita gak bisa gabungan besok misalnya. Kita tunggu saya malam paling enggak. Ada Digimon yang pengen gua kunjungin ketika malam, dan gua gak tahu bisa dapetin apa enggak, tapi kita akan coba aja teman-teman. Oke, stay fokus ya, siap. Oke, okay, nice, makan. Ready to eat? Ready to eat? Kayaknya ini sudah malam sih. Oh my god, gelap amat. Oke, okay, kita fixin malam dengan kita ini sleep dulu 1 jam. Kemudian kita akan go ke suatu tempat. Ada Digimon kuat yang menanti kita, tapi apakah gua sudah bisa menang? Gua nggak tahu sih tutup poin, tapi gua akan coba teman-teman. Nggak salah sih dicoba, jadi ya udahlah coba aja. Digimonnya hanya muncul malam-malam soalnya, jadi gua akan kesini aja malam-malam. Dengan Digimon Mega kayak gini enak sih. Dan gua mesti siap-siap akan suatu hal, musuh-musuh yang lebih kuat lagi. Kayaknya gua nggak yakin bisa tamat apa nggak di episode ini, tapi gua akan usahain aja teman-teman. Musuh semakin kuat, gimana mau tamat coba? Oke, Nanimon, halo Nanimon, kumpulan Nanimon. Nah itu Mega. Tapi sebelumnya kita mesti fokusin, kalau ngeboss kalau bisa kita akan ke teman-teman kita, kita fokusin battle taktiknya. Kita fokus ke menggunakan semua MP yang paling gede, alias skill-skill yang paling GG ya. Mega soalnya musuh kita. Gua nggak yakin sih itu poin kalau lawan Mega kayak gini. Nah, nggak bisa ya? Hah? I don't know, dia nggak mau melawan kita. Oh, nggak paham gua. Okay now. Kalau dia nggak mau, kita pindah ke tempat lain. Ada satu Digimon lagi yang gua pengen coba. Kalau dia nggak mau, bebas sih, tapi nggak mesti malam. Tapi nggak apa-apa lah, gua akan coba. Oke. Okay. Kita mesti ke Hollow Fountain. Baiklah, Hollow Fountain di selatan. Mega juga Digimonnya, jadi nggak bisa dengar spele juga teman-teman. Gua nggak yakin bisa menang apa enggak, tapi mestinya gua bakal menang dengan Mega gua yang kelihatannya bukan spele kayak gini, yang bukan kaleng-kaleng, mestinya gua menang sih. Ada nggak? Nah itu ada di sisi sono. Nah itu Grandu gua Gamon ya. Jadi dia adalah Digimon Mega yang akan gua kalahin kalau bisa. I don't know, kayaknya dia kuat banget sih kalau dilihat size nya just gitu. Okay, fine. Kita disangkain mesin Dramon ya, dan penyebabnya adalah manusia yang menyebabkan semua itu. Oke, okay. Lawan. Watch carefully. Ayo. You did it. Nice. What's wrong? Gigi, otak dia sakit banget langsung. Iya, otak dia sakit banget. Iya, di sini gua akan kenal kalian teknik gabungan selain ini. Ya, yes, sini adalah teknik gabungan. Gua ya nggak tahu loh. Ini pertama kalinya. Waktu itu gua tahu langsung gua video ini pertama kali. Kok nggak ngekill gabungan dong? Hah? Gagal kah? Gua nggak paham sih. Gagal ya teknik gabungan gua.
Oh nunggu, oke pasti sukses ya, nggak kayak Digimon 1 bisa gagal. Yuk, teknik gabungan nih. Ceklek 10k gabungan. Oh ya maaf, yuk sini dia. Ayo. Nice, kita kalahin dia, Mega coy. Sini join kota Mega. Kita nggak ada bunganya dan bla 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 bla. Nice. Oke, gather up. Kemudian gua akan pulang. Nah, disebabkan api kita lumayan kuat. Got a second. Maka kita akan coba tembus final battle. Gua kepo sih. Tunggu ya. Battle tactic-nya gua itu jadi ini nih, balance. Jadi pakai otak ketika HP musuh kecil, pakainya terus skill-skill yang memadai. Ayo outside. Gua akan coba masuk, teman-teman. Ke sini. Gak tau ini apa, last battle katanya, semoga aja kuat. There you are. Let us begin. Taomon akan apa ya, ngajak kita ke siapa? Suzuki. It confounds me still that the singular zone could be just beyond here. Well, prepare to be unconfounded. Now, if you please. Okay. No getting lost. You better come back. Wah 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 wah. Ini. Oke teman-teman, kita akan masuk dengan dua Digimon gua yang kayak gini. Oke, ini kayak Digimon 1 ya. Ah, thank goodness. Looks like we can still send and receive signals from within the singular zone. I don't know what's past here, so who knows how much help it'll be, but I'll analyze the data from your digivice in real time and follow you as best I can. Baiklah. I can't tell you not to worry, but you're not alone. Do your best. The world is in your hands. Siap. Dunia di tangan gua, teman-teman. Siap. Oke. Wow, jalanannya aneh. Iya nih kayak Digimon 1 ini. Oke, makan dulu. You hungry? Kita bakal lihat sekuat apa sih Digimon musuh, gue pengen tahu. Devimon. What is this? Hah? Kalau pengen lewat, kalian dia. Oke, gua akan coba. Squad apa dia? Nice and calm. Tunggu, gua bawa segala sesuatu, teman-teman. Gua sudah nggak ngasal. Ini adalah final battle. Kita mesti siap dengan segala sesuatu yang ada. Ayo, teman. Ayo, nice. Kondisi kita masih bagus banget kalau gue lihat. Masih stabil. Gue nunggu ini gabungan sih asli. Tunggu dulu sedikit lagi, Oke. Fenomenatis pun di-hit ya. Saatnya nih. Waduh. Wah, kayaknya gue salah tekan. Oke, yang penting dia mati. Ini gua gak tau apakah dia emang lemah, Digimon gua kuat, atau emang fungsi itemnya betul-betul gigi. Gua gak tau. Pokoknya intinya nambah attack dan defense. Oke, Devimon pulang ya. Oh my god, Devimon. Nah ini lihat ya, sambil ke feel nih api gua juga. Oke, nice. Wow, tahap 2. Ada Digimon gak? Ada Digimon teman-teman di pojok sana. Ini Digimonnya yang mana? Oh ini.
my god, lawan aja lah. Cuman aneh-aneh lawan aja lah. Kalau dua lawan satu gini kayaknya lebih gampang namanya. Oke. Gila, otak gua geli-geli asem. Gila sih. Kuat banget ya. Skill. Nah ini kita akan lihat. Set. Wow. Ceklek. Gak mati loh. Wah masih lagi gila. Nice and calm. Mati sih tuh. Gila sih. Oke, gue ngomong dulu lah. Makna enjimon dia butuh item nih. Oh my god, ini bocah nantang gua. Nice. Kuatannya 8, kena stun masih an. Oke, mantap. Ini dikit lagi, defil lagi, defil lagi. Satu kali feeling lagi. Saatnya attack gabungan. Udah pasti mati sih. Kebacot gak mati. Emang dia kuat kalau gak mati. Ayo, nice. Oke, gue menang teman-teman. Wow. Kuat loh. Hi. Sebelah musuh. Oke, kita ngomong lagi aja. Gue bawa loh. Oke, dia pulang. Lewat sini ya. Gua akan maju sedikit lagi. Aduh. Itu siapa, woi? Oh my god, mateng lah. Oke, gather up. 2 mega di situ. Enggak mungkin, enggak mungkin. Dia pasti golek masalah, nggak mungkin kan yang ngomong-ngomong doang. Udah. Nanti dulu deh. Hospital. Oke teman-teman, kita akan sleep aja. Bisa sleep nggak? Nggak bisa ya. Oh belum ngantuk. Baik, gua akan latihan dulu kayaknya. Latihan dulu aja supaya lebih kuat. Musuh-musuhnya udah jauh di atas bung, yang musuhnya itu udah GG musuh nih. Oke, nice. Salah. Gather up. Time to say good night. Untung Digimon yang tadi Devimonnya nggak begitu kuat banget, biasa aja untungnya. Ready. It's show time. Ready to eat. Kita ambil-ambilin dulu aja. Nah ini ada beefnya. Ini teman-teman, kelihatannya itu adalah item makanan paling bagus kelihatannya ya. Gua nggak tahu. Cicimon. Oh ya, misinya apa ya? Final battle ya. Apa nih? Oke. Katanya Justimon itu kalian Digimon yang lebih kecil, masa sih sedih lo gua gitu, dia bilang gitu. Masa gua mesti kesana? Tunggu deh. Gua lagi bangun lab sih. Kita lihat dulu pembangunannya selesai, labnya semakin GG, level 4 lab gua, tinggal satu level lagi teman-teman labnya. Wow, gede labnya,
Gila. Kemudian kita akan ke ada lab 2 ya. Oh, level 4 itu lab 2. Oh. Ke update. Dimensional ini. Wow. Oke, nanti gua akan cek ada tempat-tempat yang unik kayaknya. Sebelumnya gua akan cek dulu kita bisa bangun apa. Kalau nggak bisa ya wes. Museum. Lab ini butuh apa sih? Digicard wood udah. Oh, digizoid yang belum. Digizoidnya belum, teman-teman. Nanti aja lah. Se. Digizoid apa? Oh ini. Baik-baik, gua lagi inget-inget. Tadi apa? Digin naik. Oke, ini aman sih mestinya. Gue naikin museum deh. Kemudian agenda kita kemana ya selanjutnya ya? Gue nggak tahu nih. Selanjutnya kita ke mob. Tapi sebelumnya kita coba ke hospital. Gue pengen tahu fungsinya magma enzimen ngapain. Makin full. Apa? Dia ngasih tahu sampai kapan Digimon kita hidup. Oke, nggak jelek sih, bagus. Hackman. Absolute, oh siap. Kalau absolute enak sih. Jadi gua bisa ke mod cape. Mana nih? Kesini. Maafkan teman-teman, agak kompleks soalnya nih. Jadi gua mesti selesain dulu. Mod cape ya. Coba ke sini, gua agak lupa yang mana tujuan kita. Kita coba aja. Oke, di situ kayaknya betul deh. Kita mesti kalahin bocah. Oke, Mega, gua siap dah. Kalian mesti bawa Digi Salmon supaya dia mau battle dengan kalian, kalau nggak salah gitu. Oke. Baiklah sih. Ini gua nggak yakin sih. Kelihatannya dia kuat. Naik tetap defend. Lihat dulu kondisinya dia. Kekuatannya kayak gimana? Wow. Jadi data asem. Dan ini kan paling gua nggak seneng. Kalau musuhnya pakai, kalau gue pakai, gua seneng. Satu lagi. Kayaknya ini cukup di skill gabungan sih teman-teman. Suruh gabungan aja. Excel belum lah. Nanti kalau ada musuh yang jauh lebih kuat, gua akan excel. Hanya bisa digunakan sekali soalnya. Kalau gitu gua mesti nunggu besok. Lihat tuh, gak begitu kuat kok. Nice, menang. 9K, wow. Salah katanya. Oke, nice. Siapa tahu dapat yang gua pengen. Gak ada sih. Ini gua agak lupa mesti lewat mana. Ini buntu kan ya. Ya ini gua lupa inget lewat mana. Kita coba jalan-jalan dulu di mob. Mumpung di game kita itu bakal sakitnya di absolute. Jadi gua coba jalan-jalan dulu aja teman-teman. Ada di game enggak? Enggak ada. Ini gua sambil inget-inget juga ya, mesti kemana. Lupa soalnya. D
Dun 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 dun. Berarti lo Salomon gue hilang gak ya? Okay now. Oh enggak, cuma ditunjukin doang. Kalau kita mesti bawa Diki Salomon, baiklah. Lihat tuh HP gue sudah kefill lagi. Kosong sih itu. Sini aja deh. Kita akan coba ke kapal yang sebelahnya, teman-teman. Gue pengen tahu apakah ada Digimon lain. Kalau ada, kita akan coba lawan. Kita belum pakai Exo by the way, jadi maybe kita bakal menang. Gak usah cemas. Mega coy, 2 mega. Gue yang cemas yang tadi, 2 mega nanti gue di depan itu loh. Kayaknya kuat-kuat. Oke ini. Itu kita mesti lawan sekalian ya. Ultimate doang, mestinya gua menang. Oh ada Digimon lain di sana, di tengah-tengah. Oke okay. Minta tolong bantuan penelitian tapi kayak gini. Mantap lah. Awesome. Kita pasti menang nih, yakin gue. So easy lah ya. Ayo, nice, kita menang. Oh yes. Oke, okay, potensinya sudah bagus itu. What the heck. Di bawah situ ada Digimon. Apa tuh? Tunggu, apakah ada di list atau enggak? Tunggu ya. Kayaknya ada deh. Dan kayaknya itu kuat teman-teman, Digimonnya. Bukan Digimon aja kayak cek. Aduh ini. Ngapain sih? Lemah. Oke. Lawan lagi nih. Kita gak bisa lewat masalahnya. Ayo attack. Oke, mantap. Sakit banget gila. Asem, menghalangi jalan dia tuh. Yang salah di Digimonnya sih, ngapain di pojokan pancingan gitu. Oke, nice. Menang coy, menang. Nah, langsung aja. Bonya naik, kita puji. Nice, nice. Tuh ini, mega kayaknya. Penampilannya kayak gini tuh mega. Bancu Leomon. Oke. Oh dia sayangannya Bancu Leomon. Oh, kalau kita menang duel, dia bakal kota. Dia udah kalah dengan Bancu Leomon 2 kali. Bisa ngelawan gak? Hah? Oh ini gak bisa ya. Dia butuh Digimon yang menggunakan tangan kosong. Gue pakai pedang, gak bisa, oke fine. Lalu kemana lagi ya? Kayaknya itu udah. Ya kita ke kota dulu. Hey. Udah cukup kayaknya di sini teman-teman. Gua akan ke kota. Dapat 2 udah bagus. Oke. Okay. 1, 2, 2. Makin banyak ya, makin gigi.
Nah, kemudian kemana? Gua lupa cek sih. Tunggu. Oke, kayaknya sudah semua deh. Setelah ini mestinya kita bakal ke Boni, teman-teman, ke Numemon Platinum itu ya. Ya, Boni ya. Boni enggak sih? Iya, Boni. Setelah itu atau kita ke Justimon ya. Oke, Justimon dah. Gue pengen tahu lagi. Ada sesuatu kayaknya, kan? Oke, kayaknya kita mesti ngelawan Justimon. Oh, kayaknya dia sombong banget, Big Boss Justimon ya. Oke. Mega coy. Oke. Kasih item andalan gua. Utility plugin X. Supaya fix menang. Level 22 deh. Mesinnya gak susah sih, tapi ya udahlah. Untuk menghemat item yang lain, jadi gua pakai aja. Gak usah X sih bisa nih. Oke, mati. Kita tergabungan aja supaya fix mati dia ya. Final infusion. Gabungan. Aduh. Nice. 3,6k dikit banget duitnya. Oke. Kayak tukang palak Justimon itu. Di sini mestinya ada Digimon lain yang gua mesti ajak. Oke, gua akan coba ke sono. Ya, ada Digimon lain teman-teman gua mesti ajak di sini. Ya, itu siapa? Metal Mamemon di mana nih? Di pojokan lagi dia. Wah, itu takut gua sama itu. Nakutin banget gila. Asem, cepet banget. Wih, untung gak kena. Mepet banget, cepet banget itu dia. Oh my god, malah lawan ginian. Yaudah, gak apa. Buat atas, attack gua. Ayo, nice. Ke situ kayaknya. Aduh, ini menghalang-halangi jalan sumpah. Oke, gather up. Eat up. Ready to eat. Nanti gua akan letakin ikan-ikannya di gudang kalau udah pulang. Oke, di situ kalau nggak salah Metal Mamemon. Bisa ngomong please? Masa dia nggak mau ngomong sama gua? Ada apa gitu? Oh, ada dua Digimon. Kalahin, asem. Oke, kita akan kalahin dua Digimon itu. Gak bisa nih kalahin doang. Oh my god, kesini gak sih? Iya, kesini. Basically itu ada dua Digimon Ultimate lawan kita gitu, 2 lawan 2. Ya udah nggak apa-apa, gua Mega 2 masa kalah sama Ultimate 2 kan nggak mungkin. Oke, nice. Deng. Gila sih, tinggi banget Venomnya tuh semua.
Nah, untuk sampai sini lalu. Oh, penuh ya. Banyak musuh di sini. Tunggu gua kali-kali dulu. Oke, enggak ada apa-apa yang bagus. Jadi kita langsung aja ke sini, teman-teman. Oh my god. Oh, di sebelah ada dua tuh. Lihat tuh. Venom Mutus One gua sudah full. Dengan modal jalan-jalan gua nggak pakai diesel sekali, by the way. Betul-betul bagus sih. Nah, ini. Kita mesti hentikan. Oke. Tentunya dua ini lagi berkelahi, kita jadi perengah, malah dia kerja sama sama kalian kita. Nice and calm. Oke, udah habis ya itu gua. It's okay, enggak masalah. Nanti gua akan beli lagi di sini. Watch carefully. Langsung skill loh. Wow. Wow, apa juga. Aduh, dua-duanya skill cepet banget field skillnya. Alright. Oke. Dia fokusin di Venom Lotus Moon semuanya. Saatnya kita untuk skill gabungan. Set. Nah, kita langsung skill gabungan aja, teman-teman. Mati dua-duanya atau satu nggak tahu sih gua. Oke, kenapa nih? Set, kayaknya satu doang nih. Wow. Oh, dua-duanya mati. Oh, kekuatan skill gabungan satu map kayaknya. Oke, pulang semuanya ya. Over here. Gua nggak mau jalan kaki, kita akan mempersingkat waktu aja meskipun kita kehilangan sedikit bits, nggak masalah sih. Got a second. Made my day. Oh, dia ke lab. Lab juga lah. Oh, Colosseum. Oke, siap. Lab dan juga Colosseum. Sebelumnya kita akan beli item yang penunjang tadi. Lumayan bagus. Gua akan beli. Mahal, teman-teman. 5K. Mahal banget. Cuman ya udahlah. Timbang gua kalah kan ya. Sudah kita spend 50K untuk 10 untuk 5 battle ya. Soalnya Digimon gua 2 untuk 5 battle. Oke, kita akan lihat lab 2F nih isinya apa. Waduh, isinya kok gini semua ya. Ini kayaknya awesome. Oh, kita bisa dapat skill ya. Tunggu. Tailwind itu gue sudah punya belum? Tailwind. Oh, singkatnya gini. Cuman kayaknya dia, kayaknya 2F nya skill semua ya. Oh iya, skill semua nih. S dan juga kegelapan. S gimana? Lo kan udah semuanya kegelapan, gimana? Gak bisa. Oke. Kenapa tuh gak bisa? Gimana? I see. Uang gua habis, awesome. Ya gak masalah, uang gua habis. Ya di gimil. Uang gua habis, teman-teman, gimana nih? Oke, gak masalah lah. Walah. Jadi kita butuh pakai Digimon yang menguasai itu, lalu kita datang ke dia. Mestinya bisa. Mestinya ya.
Eh, bukannya fenomena otisme gua bisa semua ya? Yang gelap. Oke, kayaknya nggak bisa ya. Ini bisa gelap loh. Kayaknya hanya lawan siapa gitu deh, nggak semuanya kayak gitu mungkin. Tapi ya udahlah, 50k untuk gua akan farming uang lah, gak masalah. Gua akan ambil skill yang duit. Dimensionalnya apa? Hah? Ini apa asem? Tunggu ya, gua coba tes dulu ini apa? Hmm? Oke. Okay. Hah? I don't know. Gak bisa masuk. Iya, gak bisa masuk. Mungkin kita masih selesaiin dulu mungkin ya, yang tadi-tadi. Tunggu ya, gua cek dulu. Metal Mamemon, tapi gua gak punya duit. Oke, okay, ada jalan, ada jalan. Kita ke gudang dulu. Ada jalan, tenang aja. Ini, ikan-ikan. Best Meat 29. Ini kayaknya platinum pup ini buat itu. Platinum Mamemon kayaknya. Ya, jalannya apa ya? Kita jualan, udah gak ada jalan lain. Oh, gimana lagi coba? Jualan apa ya? Daging gua, well done meat. Gua kan jual 20. Oke, 20-30 gua akan jual di toko. Mestinya kita akan mendapatkan duit lumayan buat kita bepergian juga. Build and meet 20 15k, kecil banget. Ini 30, yes. Oke, duit gua 50k. Lumayan teman-teman. Saatnya gua akan ke Metal Mamemon dulu kayaknya. Ya. Atau gimana? Ya deh, Metal Mamemon deh. Sekalian soalnya aku timbang nanti lupa-lupa malahan. Mending gua langsung ke Metal Mamemon. Ya. Di sini kan dia? Oh enggak, maju lagi satu tempat. Oke lah kalau begitu, gua akan maju satu tempat lebih jauh. Untuk ke Metal Mamemon yang tadi. Oke. Nice. Gua bisa bilang bahwa komponen duit di game ini sangat-sangat penting. Kalau kita sudah invite-invite siapa yang kuat-kuat, dia ada yang jualan chip, teman-teman. Nah, chip itu bisa dibuat makanin tanpa latihan. Jadi semakin kuat tanpa latihan, wah GG, tapi duitnya setengah lampus gitu ya. Jadi kita masih siapin banyak duit kalau untuk hal itu. Oke, gua akan ke Metal Mamemon. Ya, udah pulang. Kamu pulang juga dah. Yesus. Oke, now. Oke, udah semua. And then ngapain? Tunggu gua lihat list. Kayaknya kita mesti ke Bonnie dah. Iya, Boni dulu dah. Habis itu gua akan lanjutin perjalanan gua ke dunia lain. Boni, gua akan sambil selesaiin misi Sukaimon. Meskipun dia gak bakal ke kota, tapi gua akan membuang isi tas gua, teman-teman. Lagi full. Ya gak full juga sih, 30-an ya. Jadi gua akan buang aja di Sukaimon. Kita akan ke Boni kalian membuang itemnya, jadi nggak apa-apa juga. Boni udah 122 tadi ya kalau nggak salah, udah banyak sih, tapi gua masih belum tahu lengkapnya jumlahnya berapa persen teman-teman ya. Jadi kita coba-coba aja dulu.
deng 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 deng. Pokoknya nanti yang masalah yang tadi di modcape yang deket pancingan tadi, intinya adalah gua akan coba selesaiin buah battle-nya mungkin ya. Soalnya itu menggunakan Digimon-Digimon yang pertama adalah Digimon yang hanya pakai pukulan alias golongannya Leomon kayaknya. Yang kedua pakai pedang. Yang ketiga menggunakan apa? Selendang atau cape. Jadi gua akan kalahin dua kali. Nanti waktu yang cape mungkin gua akan videoin. Jadi kita bisa melihat bahwa dia kota kita. Oke. Okay. Halo, suka Imon. Ya. Oke. Okay. Aku hanya bohong kok gitu. Hanya mainan doang. Ya, dia kasih kita MP chip lalu kita ditinggal. Ya udahlah, enggak apa-apa. 3 item kita hilang, minus 2 jadi tinggal 1 ya. Jadi 3 listnya hilang. Kemudian Sukaimon ngasih kita 1 MP chip. Ya, which is itu bagus banget sih. MP chip, tapi gua kayaknya enggak usah pakai chip-chipan. Belum ada musuh yang membutuhkan chip-chip itu, alias belum ada musuh yang kekuatannya setengah mampus, teman-teman. Jadi ya enggak dulu lah. Apa tadi? Oh, gua enggak lihat lagi yang kuning-kuning. Dan gua enggak lihat yang kuning-kuning tadi apa. Tapi ya udah enggak apa-apa lah. Dan mungkin di next episode gua akan naikin labnya ke 5 kali ya. Gua akan cek di mana bahan sisanya. Sisa Digizoid itu gua itu doang kan? 2 apa 3 tadi. Jadi gua akan naikin level 5 labnya nantinya. Bum 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 bum. Digimon bagus banget sih Digimon. Dan gua melihat Digimon ini apa ya? Gamenya tuh awal-awalnya aneh gitu loh. Soalnya gua biasa Digimon yang biasa, Digimon 1 gitu. Tapi setelah gua lama main ini juga, Digimonnya asik banget loh. Sumpah. Bisa diblok pakai dojo lah, apalah. Skillnya bisa gabungan lah. Asik sumpah. Cuman ya waktu itu belum biasa aja. Oke, ini jalanin tepat. Gua takutnya salah jalan. Oh, HP-nya full lagi, HP-nya juga. Gege amat sumpah. Ilmu itu bagus sih. Tapi kalau ilmu itu di awal enggak ada gunanya sebab hasil latihan kita tuh enggak gede statusnya. Nah, kalau statusnya gede kayak gini enak. Kalau enggak gede tuh aduh, minta ampun lah buat apa. Nah, gua pengen ambil logamnya siapa tahu ngefek. Gila, Digimon lemah itu ngapain juga. Mana logamnya? Oh, langsung kelewatan. Ya udahlah. Tinggalnya enggak apa. Ready? Kita fokus ke Platinum Lumemon. Semoga aja dia mau ngasih sesuatu atau dia mau ngomong. Sejauh ini kita selalu kesini dia enggak mau ngomong, teman-teman. Gua enggak tahu penyebabnya apa, tapi ketika gua punya itemnya mestinya dia mau ngomong. Platinum Pup ya tadi ya. Mestinya dia ngomong sih. Alah, kayak ngepas depan pintu. Nice, dikit lagi dong. Okay. Ayo, dikit lagi. Nice, lighting. Masuk. Oke. Okay. Ah, iya. Oh, mesti dapat dulu itemnya. Iya kayaknya ya. Aku enggak, gua enggak tahu sih. Oke, dari kota, tunggu dulu nih. Oke, Onyx. Sini. Gua kabulin keinginan dia. Yang lawan Digimon Mega gede ya, gua kabulin nih. Ngesel kamu. Kekuatannya sudah bukan bocah gitu ya, bukan kaleng-kaleng gitu loh. Oke,
So, Bonnie udah selesai teman-teman. Tunggu ya. Messina sudah, Bonnie sudah, Mod udah. Oke. Ya kebanyakan sudah sih. Saatnya kita lanjut ke Digimon itu. Gua pengin tahu sih dia jualan apa sih? Advance item. Ya, gua pengin tahu dia jualan apa. Ini chip, ini evo ke ultimate. Ini enggak tahu apa. Oke. Oh, 10k. Kayaknya dia bakal ngasih kita sesuatu kalau kita duitnya banyak. Gua enggak paham, tapi kayaknya sih gitu. Ya udah kita tinggalin aja. Kita fokus ke battle-nya. Battle yang betul-betul maut akan menunggu kita, teman-teman. Dan mungkin gua akan exe habis itu. Ya, kita akan lawan lagi. Belum puas gua. Oh, apakah ini logamnya? Wah, nggak ada apa-apa, sen-sen doang. Oke, gua masuk. Set jam 7 malam, gua masuk. Gila. Fokus banget, tiba detil. Dulu kalau Digimon 1 kayak apa? Kayak data gitu doang tempatnya. Tapi nggak sedetil ini sih. Oke, kita nggak usah buat masalah. Sebab kita ditungguin, jadi nggak usah buat masalah sama yang nggak penting. Kita langsung aja sama yang berkepentingan dengan kita aja, teman-teman. Oke, kayaknya gua bisa lewat sono. Ini dijaga 3 ini, 3 bocah, so gua lewat situ aja. Hanya satu yang jaga. Ngelawan nggak ngelawan, mending 2 lawan 1. Oke, gua lawan. Gua lawan satu ya. Oh, gila. Dia kuat banget. Sumpah, dia kuat banget. Dia gak jatuh-jatuh masalahnya. Oh, itu jatuh pertama kali doang. Oke. Gak jatuh skill. Ah, gila udah. Gak bisa skill kalau gila. Udah skill salah satu aja, yang penting efek. Yuk mati yuk. Mati tuh. Mabuk. Oke, nice. Kita lanjut lagi. Gak usah takut sih, item gua sudah lumayan meskipun dikit ya, tapi ya gak apa-apa lah. Duit gua habis, mau gimana dong? Pertama memon asem. Kan? Ya ya ya, gua tahu, gua tahu. Ayolah. 2 mega, siapa yang paling kuat? Sebelumnya dipulitin lagi X. Set. Dan kita dalam pertandingan 2 lawan 2, siapa yang paling kuat. Ya gue gak tahu juga siapa yang paling kuat, tapi ya udahlah kita coba aja. Siapa tahu dia kota kan, mega 2 kota Ice Wolf Claw. Oke, sakti coy. Wow. Dan ah, kenapa sih kamu gila? Ya ampun, tunggu gilanya hilang.
Oke, saatnya kita skill gabungan. Asem dia duluan. Asem loh. Hup. Nice. Kali ini skill gabungan kita. Lihat tuh, mati pasti. Set. Enggak ya, satunya enggak. Oke, okay, fine. Sakit uga ada kamu. Gila, sakit banget aku mas kang. Wow, itu menyakitkan sih coy. Untungnya gua menang. Oke, HP-nya tinggal 10k ya. Dapat skill. Not bad, not bad. Gua akan save. Hah? What the heck? Omega Moon Sword. Oke. Oh, udah selesai dong. Oh, udah kombinasi dia udah selesai. Wah, ini si Asem ya. Gimana ya? Kita kasih lah 5 akal. Kasih lagi mungkin 5k. Eh, kalau 1 kok malah 5. 5k eh. Looking good. Udah, gua 5k aja. Nanti kan kita jalan-jalan juga nih. Gila, dia kuat loh. Asem jadi gila dua-duanya. Oke, kita gabungan. HP dia setengah. Apakah bakal mati? Gak tahu gua. Oh, dia mati. Duh, ya, sakit. Gila. Kok punya bandit gak ya? Oh, ada. Oke. Kayaknya gua nggak bisa untuk angkat sepeda tempat ini, teman-teman. Gua coba mana? HP gua yang nambahnya gede. Tapi nggak full. Oke, ini ya. Kita nggak boleh lawan dia sih. Metal Mamemonnya kuat banget. Nggak boleh dilawan. Kita jalan kaki aja. Kita nge-fill dulu sedikit. Oh, jauh ya, tahap 4 jauh banget. Oh my god. Gak usah ngelawan, please. Oke, Digimon gua tutupin dong, nice. Kita ke tahap 4 setelah ini. Wow. Apa lagi tuh? Itu Aquamon ya? Iya, Aquamon. Coba kita ngomong sama Aquamon dulu. Dia adalah Digimon yang gak suka sama manusia. Oke, fine. Oke, gua tahu pasti ngelawan. Kalau kayak gitu tuh udah jelas nanti mau dibawa kemana gitu. Dan ini bos, gua gak boleh main-main. Mending gua kehilangan dulu. Udah boleh main-main. MP disk. Ya ini loh. Oke, okay, nice. Udah mau mati tuh. Mampus ya, gua nge-kill. Nice, mati juga.
Aquamon, Aquamon. Nice. Gabung kita. Oke, dia ke Flotia. Kenapa gitu loh? Dimulai dengan kata-kata Flotia bohong. Padahal nggak bohong. Saatnya gua mesti lanjut lagi, teman-teman. Wow. Wah, kita belum exe ya. Baiklah, baiklah. Oh, ini Stingmon ya. Iya ya, tugasnya yang dikasih Stingmon kalau nggak salah. Oke. Oh my god, Datamon. Oh my god, Oga, gua nggak mau ngelawan. Oke, kayaknya lewat sini lebih gampang ya, kita ke tahap 6. Please lah, nggak usah ngelawan, aku lewat sebelahnya aja. Males gua sama Datamon. Oke, gather up. Eat up. Oke, nice. Lanjut lagi. Loh, berarti kan gak mau makan. Walah, aku salah tekan. Oke, udah sejauh ini teman-teman. Gua akan save dulu. Udah cukup jauh bagi gua. Saatnya untuk save. Wah, apa tuh? Oh, udah dua. Oh, ini ada Devimon. Oke. Okay. Oh. Kayaknya dia gak suka sama Soma. Maka dia bakal ke kota kayaknya. Oke. Okay. Oh, nice. Dia ke kota, mantap. Oh my goodness, Sakuyamon gak tuh. Lawan sih kayaknya. Oke. Okay. Lawan. Feeling gua agak enggak enak. Mega dia. Kalau bisa kita harus spele. Tapi kayaknya nggak kuat-kuat banget sih kayaknya. Iya, nggak kuat-kuat banget. Nggak cocok buat EXO. Asem suki lo. Amethyst Mandala. Wow. Asem tinggal segitu. Gua mesti kasih 20 kas. Nice and calm. So nice. Aduh, tapi gila, belum bisa. Asem, dia skill lagi. Amethyst Mandala. Oh my goodness. Sakit amat, asem. Amethyst Mandala. Gila. Oh, bisa ya? Oh, bisa. Mati kamu. Venom Infusion. Nice. Oh, mantap. Halo? Oke, dia ke kota. Baiklah. Oh, ini kita semakin dalam nih. Oh my god. Kuat gak ya? Kayaknya lawan dua ini deh. Gua akan coba. Gua masih punya Evo. EXO ya. So, you've actually made it this far. You've bandaged up your broken heart with bravery. Or is it idiocy? And now, you stand before me again. Bravo! In recognition of your courage, I will grant you the honor of becoming a stain on Kikurin, my sword. Okay. Kayaknya sih dia tuh kuat banget kayaknya. Hold, Samu Draymond.
The AR plan is in its final stage. We have no time to waste on trifles like this. What? It'll be done in an instant. The plan will be fine. No. Master Shoma's plan is absolute. It has no room for the interference of your ego. Ego has nothing to do with it. For me, doing battle with strong opponents is everything. Killer. There's the problem. The battle you seek, it should be with the ultimate opponent, the one central to the AR plan. We can't leave anything about the plan up to chance. Jadi yang satunya tenang, satunya itu menggebu-gebu pengin tanding. Then what do we do with this one? Measures are being taken. Kayaknya kita nggak bakal lawan dia sih, atau gimana? Oh, 4, 5. Oh my god. We're prepared enough. As we should be. Gua akan gabungan, akan gua exer, udah jam 10 malam. But don't worry, I will deliver your requiem. Black ultimate, tapi dia kayaknya kuat-kuat. Levelnya gede-gede. 2 lawan 5. Okay, fine. Gua akan lawan 2 lawan 5. This is bad. Like we'll let you. Okay, siapa tuh? Oh, teman-teman kita bantuin. Pertama kalinya ya dibantuin. Yeah, leave this to a... Wait, me too. I want to say it. This is really not the time. Jadi kelima. Whatever. Fine, all together. 1, 2, 3. We've got this. Okay. Get going already. Oh, dikacin doang. Gua sangka ngelawan. Lah. Lah. Lulu. Memang kita kuat. Nyelesain itu. Gua enggak tahu sih. Coba aja lah. Enggak ada salahnya coba. Gua juga sudah nge-save. I've been waiting for you. No need for words. You know what comes next. Light my blood aflame. Lead my body dance. Kayaknya kita bakal lawan dia deh. Join me in this frenzy of death. Iya, lawan dia nih, fix. Looking good. Ini nggak bisa nih. Itu gua blastin. Kuat banget. What the heck? Itu kuat banget loh. Dan kekuatannya. Just like that. Oke. Exit. Intinya kalian dengan dicuman kalian mesti 100 semuanya masuk exit. Jadi apa ya? Wow. Gila nggak bisa ini kan ada exit. What the hell?
mati mestinya. Nice. Chaos Moon. Wow, langsung dapat skill, mantap banget. My strength was not enough. That was remarkable. There is nothing stopping you anymore. Go on. See the new world for yourself. Okay. Dia mati ya kayaknya ya. World? We can't let that happen. You're too late. You can no longer jangan langsung dong. No one can. Gua udah gak bisa. Voy. Wah, gimana nih? I cannot witness the birth of this new world with my own eyes. But I'm still one. Waduh, bahaya teman-teman. Gak susah ini. We've got to stop the AR plan, no matter what. Okay. Oh my god, ada Phoenix Moon gak tuh? Okay, Phoenix Moon teman-teman. Oh my goodness, gua bingung ngapain. Gua kan jalan-jalan dulu. Abis ini kok gak salah waktu bobo. Iya, kalau gak salah. Gua jalan-jalan dulu, nunggu sampai jam 12 kita bobo di sini. Lalu kita akan bantai Phoenix Moon. Iya. Kita akan bantai Phoenix Moon, teman-teman. Sekalian gila, bisa 30 detik doang masa gua balik. Dan dengan kita bobot di sini, gue bisa evo lagi, bisa exe. Kalau emang Phoenix cuma squad itu, tapi item gue nyebutnya sekali lagi. Jadi mau nggak mau, nggak akan bisa tamat. Gue mesti balik lagi ke kota di sini, beli-beli lagi, apalah gitu. 10 detik. Dan kalau bobot kalian mesti ke tenda supaya nggak kedinginan, nggak sakit. Ujung-ujungnya ke situ sih. Nah. Oke now. Kita bobo di depannya Phoenix semua gitu loh. Oke, nenda dulu. XP-nya gimana? 1,4. Asalnya gimana 1,4 itu? Sleep well. Oke lah. Over here. Langsung sehat coy. It's chow time. It's chow time. Oh, dulu. Udah 136 gila. Kita mesti save dulu. Menjaga yang enggak-enggak. Oke. Enggak semua manusia jahat kok. Langsung membuktikannya dengan fight ya. Nih udah habis nih. Oke, level 50 langsung. Gua enggak tahu ini bakal menang apa kalah. Kayaknya dia tuh nggak ngomong doang teman-teman. Kayaknya dia betul-betul kuat banget gitu loh. Wow. Wow. Exo sih. Gua exo, gua exo. Supaya lebih hemat, gua exo dulu. Kita pulang aja. Item kita nggak ada soalnya. Jadi gua exo sekalian. Wah gila nih bocah. Terus exo lagi, wah GG WP nih bocah ya. Oke, okay, come on Chaos Moon lawan Phoenix Moon, jelas siapa yang menang. Chaos Moon dong. Langsung skill dahulu. Gue sukanya tuh gak ada pada waktu. Pokoknya battle-nya selesai ya, wes gitu. Kita pakai ini mas ya. Gila dibalus skill. Sakit ya? Sakit maksudnya. 12k lumayan.
Wow, nggak kena ya? Gila sekali pukul aja. Kuat itu. Oh ya, escape coy. Langsung skill. Mati nggak? Mati kayaknya nih. Woy, yes, yes. Oke. Dia pulang ke kota. Oke. Gua akan pulang. Gak kuat. Itemnya gak ada, gak kuat. Got a second. Jadi gua pakai action ya. Made my day. Semua pada ke adverse item shop. Made my day. Made my day. 138 enggak tuh. Gila. Oke, gua pindah dulu ke mana ya? Item shop, hospital. Tunggu, teman-teman. Kayaknya gua bangun sesuatu deh. Bangunan di sini enggak sih? Gua lupa cuman. Museum tahu gua. Atau enggak ya? Wow. Entahlah. Kita habisin, coba cek aja ke itunya. Setelah kita ambil daging. Oke, nambah lagi enggak ya? Oh, enggak ada, emang 5 doang. Kita coba cek aku mau ngapain. Oh ya, suka main dulu. Itu ada yang bisa ditembus loh sebelah sana. Apa ini? Hah? Lah, high value maunya apa toh? Loh, oke, gua nggak tahu lah. Coba ke Sukaman. What? Tunggu. Nambahin mood. Oh. Iya, paham. Loh, ini nyambung. Oh, gua sangkain apa semuanya doang. Wah, kompleks ya game ini. Itu sudah, lalu gua mau ngapain? Oh iya, advance item. Gua pengen tahu ini ngapain kumpul semua di sini gitu loh. Oke, kamu jualan apa? Gua pengen tahu dia jualan apaan. Kalau kalian tahu, di Digimon 1 ada juga Devil Chip, dimana itu bisa membuat Digimon kalian cepat mati. Tetapi ya apa ya, bisa dibilang tapi bagus. Kalau Digimon gua cepat mati, maka kesimpulannya adalah ya, gua bisa tamati loh game-nya. 166k. Ya. Oke, dia jualan apa nih? Minuman. Wah, mahal lagi. Ini bagus sih, developnya bagus. Ya, bagus itu. Bagusnya apa? Aku bisa ganti Digimon dengan cepat. Tapi gua mesti naikin level 15 kan.
Gak usah lah, gak usah dibeli. Tapi pengembangan itemnya bagus banget sih teman-teman, bisa sampai kayak gini. Oh iya, tuh gue sudah lumayan nih. Oh iya loh, dikasih hadiah kalau kita duitnya banyak. Apa itu? What the heck? Evolusi ke Nemon. Oh my goodness, 1 juta, gila. Gila banget sampai 1 juta. Oh my goodness. Oh iya, ada satu lagi yang kelupaan. Ke Justimon, teman-teman. Kita mesti invite dia. Gua lupa sampean. Justimon mana? Bisa langsung ke sini. Oh. 10K toh? Oh iya 10K. Oh, I see. Jadi kita baliknya gampang. Ya 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 ya, bagus bagus. Justimon, Justimon, Justimon ini. Gua akan langsung lawan lagi kalau dia emang minta ngelawan. Tapi kalau enggak ya udah. Gimana? Apa enggak ada? Oh, dia ngasih fake di Gmail ke gua. Siapa Yogamon ya? Oh. Oke. Pulang, please. Nice. Justimon tuh menggunakan tangan loh. Ya 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 ya. Justimon tangan, teman-teman. Dan dia ada shell-nya kan? Oh my goodness, kayaknya gua mulai tahu Digimon apa yang cocok. Justimon jangan-jangan. Okay now. Oke, gua pulang. Autopilot ya. Autopilot enggak sih? Autopilot enggak sih? Gimana ya? Oke, autopilot. Nah, Justimon kemana nih? Made my day. Bagian penelitian. Gua akan cek. Justimon mana Justimon? Oh ya, kamu ngapain? Gak paham gua. Oh itu Justimon. Lihat tuh. Pakai sial pukulan. Oh, I see. Kayaknya dia naikin itu deh. Tiga bon. Ya, 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 ya. Dia naikin bon. Udah isinya hanya dua ya. Oh ada ini, Metal Mamemon. Oh iya, lantai 2 itu adalah skill-skill teman-teman. Oke. Kok nggak ada? Oh ya, emang skill gua gimana ya? Tadi kan gua sudah nambah skill tuh. Plan-nya sudah habis. Oh ini bisa plan juga. Kalau ini bisa plan, gue mesti kasih yang plan sih. Kasih plan dah. Ini sakit soalnya. Tunggu plan-nya udah. And then poster dive. Oh, ini komplit juga. Api yang belum. Api pop. Api pop gelap ya. Siap, 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 siap.
Paham gua, paham. Ya, gua jadi paham mengenai semuanya ini. Jadi kita lihat dulu yang di list, apakah sudah semuanya? Udah. Oke, hanya itu yang belum. Enden itu udah. Gua kayaknya mesti menangin semua kolosiumnya kayaknya supaya gua bisa battle sama bocah tengik itu ya. Ya, udah semua teman-teman. Aduh, ya udah gini aja, nanti gua akan lanjutin di next episode, siapa tahu tamat ya. Ya teman-teman, sekilas dulu mengenai gamenya, semoga aja kalian suka. Thank you buat kalian sudah nonton, jangan lupa subscribe, like, share, komen video ini jika kalian suka. Ketemu lagi dengan gua di next video. God bless you and bye-bye.